Ya, kembali lagi di channel One di Jadul Asal Banjarmasin, teman-teman. Kali ini kita mereview Nokia jadul versi-versi akhir, teman-teman. Ini mungkin keluarannya 2-3 tahun yang lalu saja ini. Jadi Nokia ini nih Nokia jadul yang keluaran di atas 2018, teman-teman. Nanti kita cek tahun pembuatannya. Ini Nokia 105 jadul pakai senter. Ini ada spesifikasinya. Handphone yang dilengkapi dengan baterai yang kuat, ada dilengkapi senter, layar 1,8 in, bisa menyimpan kontak sampai 2000. Nah, bedanya kalau handphone yang zaman dulu paling 1000 kontak. USB ngecasnya dan kabel datanya bisa pakai USB konektor, dan dilengkapi dengan radio pakai headset, dan ada gamenya. Tersedia di 3 warna, biru, hitam, dan putih. Nah, ternyata ada lagi dalamnya, teman-teman. Nah, berarti ini kita singkirkan dulu ya, teman-teman ya. Ini yang sesuai warna ya tadi. Nah, ini cecesannya sudah, atau baterainya sudah. Sekarang kita unboxing dalamnya, teman-teman. Nokia 105. Nah, ini dilengkapi dengan dua SIM Nokia model 105. Baterai, ini baterai orinya warnanya hitam. Ini kita pakai baterai double power, teman-teman. Light future. Ini senternya ada di atas, ini kabel USB, dan ini handset. Dua SIM dan bisa menyimpan kontak, kelebihannya sampai 2000, teman-teman. Kalau handphone jadul zaman dulu 1000 saja sudah full, teman-teman. Ini langsung saja kita cek tahun pembuatannya. Nokia 105. Nah, ini kan kata saya tadi sudah versi akhir. Ternyata pembuatannya, nah, betul kata saya tadi, tanggal 13 bulan 5 2017. Nah, itu 3-4 tahun, teman-teman, tahun pembuatannya beda. Yang seperti kita sering review itu ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Makanya kotaknya pun masih ada. Kita langsung masuk, ini bar baterai. Signal ini kartunya bisa dua, ini pakai Indosat Ooredoo. Ini ke itu tombol panggilan cepat. Ada kunci tombol, pesan baru, radio, mesin hitung, kalender kiri, dan alarm, dilengkapi dengan alarm juga, teman-teman. Dan senternya kalau nya seperti biasa ini tekan atas dua kali. Oh, ternyata sama, teman-teman. Kalau handphone jadul dulu ini tekan atas dua kali on off nya Kita coba masuk ke menu, teman-teman. Ada panggilan, lock panggilan. Kontak seperti biasa, jam, alarm, radio. Radio harus dipasang headsetnya, teman-teman. Pesan, center tadi, center kalau tidak pakai menu cepat tombol atas tadi bisa lewat menu dalam. Mesin hitung, kalkulator, kalender, pengaturan,
Nah, kita masuk pengaturan. Pengaturan dual sim, pengaturan nada. Nah, coba kita masuk ke nada. Bagaimana nada-nada yang handphone Nokia yang sudah, ntar volumenya kita, oh ini paling kencang teman-teman. Ini bagaimana nada dering handphone Nokia yang sudah versi terbaru. Nah, ini yang nadering Nokia-nya, teman-teman. Ada pesan. Oh, nada deringnya banyak teman-teman. Ini kemungkinannya karena memori yang baru ini banyak, bisa menyimpan kontak sampai 2000. Kemungkinan internalnya banyak, makanya ini semua nada dering ini dimasukkan teman-teman. Dari yang jadul 1600 digabungkan semua itu memang. Makanya nada deringnya banyak teman-teman.
Ya, nada deriknya sudah, nada pesan lagi teman-teman. Mungkin seperti yang tadi. Cuma ini lebih lengkap teman-teman. Tema ini profilnya dari teman-teman bisa diatur ulang. Nah, mungkin sekian dulu untuk review Nokia 105 nya. Ini keypadnya ini dari karet teman-teman, dari karet. Nah, bisa menjadi inspirasi teman-teman buat mencari handphone yang bisa menyimpan kontak, kelebihannya ini sampai 2000 kontak teman-teman. Ada deringnya pun dicek tadi lengkap dan bisa sudah pakai senter, dan radionya bisa dual SIM teman-teman. Nah, handphone ini belum bisa buat menyetel MP3 karena tidak dilengkapi dengan memori, tidak bisa dipasang memori. Oke, sekian dulu teman-teman review Nokia 105 pengeluaran tahun 2017. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya, dan tombol loncengnya dinyalakan.